Hello guys, selamat Hari Raya. Selamat datang ke YouTube channel aku. Nama aku Faizal Faiz dan hari ini aku nak review kasut Campus 80s kolaborasi bersama dengan South Park. Kasut ini telah dirilis pada 20 April sempena dengan 420 punya event ataupun 420 punya reference, which is dadah lah. Okay, and Adidas pilih karakter Tawali dalam South Park untuk buat kolaborasi ini sempena dengan tema 420. Ni aku tunjuk sikit kitchen tu. Siapa itu Tawali ni? Tawali ni actually watak sampingan dalam South Park. Dan the favorite thing atau dia punya hobi adalah mengisap mengisap dadah lah. Contoh ni muka dia bila dia isap dadah. So memang kenal lah dengan tema 420 ni. Okay, tunjuk kotak dia sikit. Ni kotak Adidas South Park. Logo Adidas, logo South Park. Depan ada gambar Tawali comel ni. Ni semua grafik dalam South Park. Ha, ni the four main characters lah. Kan Eric Cartman. Okay, ni Kyle Stan. Buka kotak ni, cardboard biasa. Cardboard biasa material dia. And wrapping paper dia pula gambar ada four main characters tadi. Okay, kita tengok pula kasut ni secara detail. Ni tengok dia punya apa material dia, actually is the same material yang kita jumpa kat kita punya towel lah. Nampak? Ha, ni towel premium lah orang kata ni. So hampa, kalau aku pegang pun ni memang nampak, memang sedap pegang. Nampak orang kata apa, comfortable dia tu. And kenal lah dengan karakter towel ni. And kat belakang ni pula leather, logo Adidas. Tepi ni is the three stripes. Okay, ni kat lidah dia pula yang paling menarik. Mata Tawali ni is actually heat sensor. So kalau kena matahari, nanti aku tunjuk video sikit, dia akan jadi merah, menunjukkan yang dia telah high. Ini dia, ini dia Tawali. Macam ni lah bulat shot eye, nanti aku tunjuk sikit. So memang kenal lah dengan karakter dia. Okay, yang kitchen aku tunjuk tadi tu, actually dia dapat dalam ni, dia sorok-sorok dalam lidah, bawah lidah ni, dalam lidah Tawali. Dekat belakang lidah dia pula dia punya catch phrase, don't forget to bring a towel. Dekat pen ni pula sebelah kanan, I have no idea what's going on, memang dia punya catch phrase lah. So kita tengok dia punya inner pula, lining dia memang leather, so sedap pakai. Insole dia dan tak berapa tebal. Ada logo logo South Park dengan Adidas. And dia punya lace tip pula yang warna kuning ni. Ni nak tunjuk kaki dia lah, kaki Tawali, kasut dia. Sebab Tawali ni pakai kasut warna kuning, so dia nak, dia pun buat sama juga. Nampak? Tak zoom pula lah. Tu, itu dia. Midsole dengan outsole dia adalah normal rubber untuk Adidas Campus. Aku dah pakai lah, so nampak kotak sikit kasut aku ni. Okay, aku nak tunjuk juga ke hampa. Ni kasut Campus 80s daripada 2019. Berdasarkan Wampa, iaitu karakter dalam Star Wars. Nampak? Yang paling menarik dia punya material dia, Wampa ni, actually horse hair. Nampak? Horse hair. So actually Adidas adopted the same concept lah untuk Tawali ni. Tak tahu aku nak tunjukkan apa kasut ni. Kasut 2009 ni, nampak? So immediately aku terus nak beli Campus ni, Adidas Campus Tawali ni, sebab aku teringat kat orang puan ni, aku tahu execution dia mesti cun macam kasut ni. Okay, so untuk rating Campus 80s Tawali ni, aku bagi 9 out of 10. I think one of the best releases this year so far, and daripada Adidas sebab tu. And kenapa bukan 10 pun 10? Sebab aku rasa dia susah sikit nak style lah. Tu saja aku punya review kali ni. Kalau hampa suka video ni, sila subscribe, leave a like button, and see you again soon. Thank you guys. Mate, okay, hi. The color, oh, memang nice.